Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin saya berbagi bagaimana share screen saat kita gimmick. Pertama, saya sudah berada di ruang gimmicknya. Kemudian saya sudah membuka file-filenya, ada di tab-tabnya layar saya. Saya menuju ke bawahnya layar gimmick. Di bawah layar gimmick ini ada volume, ada mic, ada video, ada sesi, ada reaksi, ada panah. Nah, saya akan klik panah ini. Di kiri, di kanan ada reaction, ada titik tiga, ada gagang telepon. Saya klik yang panah ini. Nah, di bagian atas ini akan muncul seperti ini. Ada tab Chrome, jendela, dan seluruh layar. Kita bisa menggunakan ketiga-tiganya, Ibu Bapak. Kita bisa pilih. Pertama, kita coba dulu yang tab Chrome. Ketika kita mengklik tab Chrome, maka di sini file-file yang sudah kita tampilkan di tab kita akan muncul semua ini. Nah, kita langsung menuju ke bagian yang akan kita presentasikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ruang kolaborasi di Canva. Saya klik, kemudian saya klik bagikan. Nah, Ibu Bapak sudah dapat mempresentasikan tampilan dari Canva Ibu Bapak. Nah, bagaimana caranya untuk next ya? Next, kita di bagian bawah ini ada saya lagi membuka ini halaman 4 ya. Nah, di sini ada halaman 1 sampai 12. Nah, ketika saya mau next, mau melanjut ke halaman berikut, saya tinggal klik panah yang ke kanan ini. Oke. Kita coba lagi cara kedua. Kita harus keluar dulu dengan hentikan berbagi ini. Oke, kita kembali ke halaman gimmicknya. Nah, cara yang sama kita mulai lagi dengan mengklik presentasi sekarang ini, tanda panah ini. Nah, saya klik jendela. Nah, di sini akan muncul jendela yang saya tuju. Ini dia. Nah, jadi ada dua jendela ya, ada WhatsApp, ada jendela layar di laptop saya. Maka saya butuh jendela di layar laptop, saya klik jendelanya, saya klik bagikan. Oke, akan muncul seperti tadi. Bapak. Nah, ini ya. Oke. Kita coba cara yang ketiga, saya hentikan lagi ini. Berbaginya saya hentikan lagi, saya kembali ke ruang gimmick lagi. Cara yang sama saya lakukan, mengklik tanda panah, presentasikan sekarang. Saya klik seluruh layar. Nah, di sini layar saya yang nampak hanya satu. Saya klik layar ini, saya bagikan.